Oke, jadi yang pertama kita buka YouTube. Habis itu di pojok kanan atas yang ini kita klik. Terus kita ke halaman YouTube Studio. Nah, habis itu di sebelah kiri kita scroll ke bawah, paling bawah banget, dan kita pilih koleksi audio. Kita klik. Oke deh. Nah, ini semua lagu bisa kalian pakai buat background video kalian di YouTube ya. Jadi kalian kalau pakai lagu di sini itu nggak bakal kena copyright dari YouTube. Dan ini pilihannya banyak banget, kalian bisa pilih sesuai mood kalian. Gitu deh. Selain di YouTube Studio, kalian bisa nambah background di link ini. Ketik ngjs.io. Bentar. Pilih yang paling atas. Di sini, karena aku nggak punya akun, kita langsung buka perpustakaan musik ini ya. Kita klik. Nah, di sini tuh banyak banget lagu-lagu yang bisa kalian download secara gratis. Dan pastinya tuh nggak bakal kena copyright ketika kalian masukin buat background video di YouTube kalian. Sebelum download pun, kalian juga bisa perhatiin jauh dulu nih. Contohnya kayak begini. Kalau mau unduh, tinggal ini. Klik di kanan bawah, download. Karena kan aku nggak punya akun, jadi aku nggak bisa download. Tapi kalau kalian mau download, memang harus bikin akun dulu ya di sini. Selamat mencoba!